penelitian awal. Silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum buat penonton di luar sana. Dan alhamdulillah pada saat ini sebelumnya saya bertugas di pusat belia, yeah. Dan kini saya kembali di ibu pejabat dan di bawah unit penyelidikan dan perkembangan sukarelawan. Jadi untuk awal ni kita telah membuat satu perancangan untuk membuat satu kajian. Jadi satu kajian ini yang kita panggil sebagai penglibatan generasi XYZ di dalam program sukarelawan. Ini merupakan satu tinjauan awal sahaja. Yeah. Dan barangkali orang di luar sana, penonton di luar sana tertanya apa sebenarnya generasi XYZ ini. Jadi kita di dalam dunia ini, dalam perkembangan akademik, dalam perkembangan teknologi, beberapa sarjana barat telah membuat satu pengkategorian. Okay. Ada sudah satu kategori-kategori dalam satu generasi kepada satu generasi yang lain. Okey, kita ambil contoh satu sarjana yang dikenali sebagai Don Tascott. Di dalam buku beliau, Ground Up Digital, How the Next Generations Shaping Your World. Okey, di dalam buku ini beliau telah mengkategorikan beberapa pecahan generasi. Yang pertama itu adalah pre-baby boom, di mana beliau kategorikan mereka yang lahir pada tahun 1945 dan sebelumnya, iaitu sebelum Perang Dunia Perang Dunia, itu dikenali sebagai generasi pre-baby boom. Dan kemudian selepas 1945 hingga kepada 1964, generasi ini dikenali sebagai the baby boom. Kemudian mereka yang lahir pada tahun 1965 sehingga tahun 1976 dikenali sebagai the baby bust. Dan yang seterusnya, generasi yang lahir pada tahun 1977 hingga 1997 dikenali sebagai the echo of the baby boom. Dan ada juga satu lagi kategori generasinya yang lahir 1998 sehingga tahun 2009 dikenali sebagai generation net. Dan yang terakhir lahir daripada tahun 2010 hinggalah ke hari ini yang kita kenali sebagai generation alpha. Ya, jadi kita Alina dan juga saya, ya, kita di generasi the baby bus, tahun 1965 hingga tahun 1976. Ya. Itu juga dikenali sebagai generation X sebenarnya. Oh ya. Kita generasi dalam X. Generation X. Ya. Generation X. Kalau sendiri? Saya di generation Y. Ya. Kita X, ya. Ya. Jadi sekarang sekarang ini fokus kita, tinjauan kita adalah bagaimana kita mau melihat penglibatan generasi X, Y dan Z. Yeah. Okey, kita faham dan kita mengetahui bahawa generation X, Y, Z ini dia mempunyai karakter ataupun bagaimana ciri-ciri khasnya. Okay, saya tidak akan menyentuh masih dengan dalam penyelidikan. Masih dalam penyelidikan. Cuma apa yang saya boleh terangkan di sini, generation X ini biasanya orang yang lahir sebelum kemerdekaan ini jiwa patriotismenya sangat tinggi. Yeah. Jiwa perjuangannya sangat tinggi kerana pada zaman-zaman ini adalah era sebelum kemerdekaan dan perjuangan kita adalah menuju kepada perjuangan. Kita dapat lihat sebagai contoh mereka yang membarisi barisan tujuh serangkai yang telah berusaha dengan almarhum Sultan Omar Ali Saifuddin yang ketiga dalam membentuk perlembagaan Brunei. Mereka ini adalah orang-orang penerus perjuangan. Yeah. Dan seterusnya, apabila kita masuk kepada generasi Y, ada sebilangannya termasuk orang yang pasca kemerdekaan di era-era sebelum sudah hampir-hampir menjelangnya merdeka, sehinggalah pada tahun 1997 di mana selepas kemerdekaan. Mereka ini generasi yang menerus perjuangan-perjuangan patriotisme, perjuangan-perjuangan kemerdekaan, pengisian-pengisian kemerdekaan. Dan seterusnya generasi Z, iaitu mereka yang lahir pada tahun 1998 hingga 2009, kita kenali mereka sebagai generasi internet. Kerana pada masa ini sudah ada internet. Kebanyakan mereka yang lahir pada tahun 2000-2001 sehinggalah 2009, kebanyakan mereka sudah mengenali iPad. Betul. Mengenali iPhone dan kadang-kadang umurnya 1 tahun, 2 tahun. Betul. Sudah tahu bermain iPad. Dan ada yang paling menurut kajian lagi daripada sarjana ini, mereka yang berada di generasi Z ini adalah dikenali sebagai the silent generation. Kita mengakui ini karena apabila kita keluar ke mana-mana, mereka yang lahir pada generasi Z ini kebanyakannya lebih berbicara dengan gadget mereka. Dengan gadget saja. Tadi kami sempat bersembang bersama dengan rakan kru kita, ya, salah seorang rakan kru kita mengenai dengan perkara ini. Isu begini sekarang ini dunia semakin sepi. Sepi apapun perayaan, contohnya saja nanti kita akan menjelang di bulan Syawal. Tentu sekali saat untuk kita berkumpul, masa yang berkualiti, ibarat masa yang berkualiti. Tetapi di saat berkumpul itu kita merasa kesepian.
kita, kita mengakui itu. Itu yang dimaksudkan. Kita, ya, itu kita maksudkan. Akui. Nah, kita akui itu. Ah, ya. Itulah yang tergolong dengan anu ni, generasi Z tadi ya. Apa, di mana-mana pun kita ni berada, umpamanya di rumah kalau kita ni bersama keluarga pun, kadang-kadang itulah silent ya. Silent. Silent dalam rumah. Maknanya masing-masing dengan gadget masing-masing. Yes, yes. Puncanya telah dicuba untuk dikaji selidik bagaimana? Satu, kita telah membuat tinjauan awalnya yang kajian yang ringkas. Mengapa diorang ini sunyi sepi? Sebab kebanyakan komunikasinya adalah dalam pemikiran mereka, komunikasi ini adalah melalui sosial media, WhatsApp untuk teman bicara. Apabila kita memberitahu apabila kita cuba membuka komunikasi, komunikasinya adalah lebih dalam pikiran orang. Oh, komunikasi adalah melalui WhatsApp melalui Facebook, melalui Instagram, Twitter. Jarang untuk berkomunikasi. Dan saya kira satu hipotesis yang saya buat, mengapa pada akhir-akhir ini kesukaran untuk generasi-generasi muda untuk mendapat pekerjaan adalah kurangnya kemahiran berkomunikasi. Betul. Karena apabila antara manusia dengan manusia. Yeah. Karena saya kira kalau interview itu melalui WhatsApp mungkin senang menjawab, mungkin mudah. Tapi kalau ini kan kita kadang-kadang interview face to face, bersua muka, berhadapan. Kadang-kadang kita adab-adab untuk berkomunikasi, bahasa-bahasa inilah untuk timbul masalah. Ya. Jadi ini telah saya rasa di bahagian belia telah mengambil satu langkah di mana kita telah cuba untuk membuat program-program yang bersesuaian untuk mereka. Salah satunya adalah kita bawa mereka ke Ulu, ke Ulu Belabor, di mana tidak ada komunikasi. Gadget ini hanya boleh dilihat, dipegang, tapi tidak boleh berkomunikasi. Betul. Antara mereka. Jadi diorang boleh. Dan apabila kita pergi ke Ulu, dan kita terapkan satu percubaan yang bagus ya. Kita terapkan semangat sukarelawan. Dari sana diorang sudah mula bekerja sama, berkomunikasi melalui bersemuka. Jadi itu yang kita lihat dengan tajuknya penglibatan generasi XYZ melalui sukarelawan. Okey, kita saya akui juga apabila kita membuat kajian ini memang wujudnya jurang antara generasi X, Y dan Z. X melihat Y sebagai generasi yang mereka ini mempunyai ciri yang lain. Y melihat X sebagai superior kerana mereka itu lebih awal, lebih berpengalaman, dan apabila di dalam organisasi, satu-satu organisasi, Y biasanya melihat X ini sebagai pemimpin yang sudah ada pengalamannya. Jadi apabila kita ingin bekerja sama, ada wujudnya kita memang sebagai orang Melayu memang ada memang ada berhawar galat. Memang itu kadang-kadang apabila kita ni orang bawahan kita ini adalah mereka yang sudah berpengalaman, kadang-kadang kita ni rasa kan mengarahkan ini pun rasa galat. Sebenarnya generasi X ini tidak berpikiran begitu. Kadang-kadang mereka lebih ada yang bersifat keterbukaan sebenarnya. Jadi itu kita kira di bahagian belia yang paling senang untuk mengumpulkan ketiga-tiga generasi ini adalah melalui wadah sukarelawan. Karena dalam sukarelawan kadang-kadang kita ni kurang bercakap, tapi kurang komunikasi, lebih kepada praktikal. Komunikasinya pun dalam bentuk arahan-arahan. Jadi cara yang paling sekarang ni kita cuba adalah mengguni wadah sukarelawan. Dikumpul mereka. Dikumpul. Kita sebenarnya ada contoh-contoh yang kita lihat, yang kita boleh ambil untuk program-program sukarelawan ini. Contohnya adalah program KAMAS. Di mana penglibatan generasi X, Y dan Z ini semuanya ada di sana. X biasanya akan menjadi mentor, akan jadi pembimbing macam nama lantak. Y akan menjadi manajemennya, pengurusannya. Dan Z ini adalah orang yang kita bimbing kerana pada zaman Z ini sudah tidak ada lagi orang yang pandai bertukang melantak apa. Dan lagi ada, biasanya kalau pakai gadget saja, melantak pakai gadget lah. Benar. Semua ditiru daripada gadget ini. Tapi yang bahayanya, Aninan, generasi X ini kadang-kadang ada juga termasuk dalam kumpulan generasi Y ini. Ada yang bahayanya. Terutamanya yang sudah berkeluarga lah. Disebabkan orang ni gadget ini sudah masa ini di zaman moden ini. Kadang-kadang suami pun silent juga. Itu dalam menggunakan gadget ini. Kadang-kadang di rumah pun atau tanya orang bahayanya, orang sendiri-sendiri senyum-senyum bah dengan gadget masing-masing. Betul. Dapat kita saksikan sekarang menerusi screen TV kita. Ini saat inilah sukarelawan kita. Sambil kita ni melihat mereka berperanan. Saya amat tertarik. Apa hubung kaitnya? Mungkin dapat di samping kita menyaksikan apa hubung kaitnya antara sekarang ni generasi X dan Y. Masalahnya sekarang ini timbul masalah daripada
our galat kita menyentuh mengenai our galat kadang-kadang kurang hormat, maaf maaf jika keterlaluan saya sebut, generasi Y kurang sekarang ini respon dari segi hormat kepada X. Apabila kita bertanya, mereka menjawab dengan cara baik, mereka kadang-kadang kasar. Menjawab dengan nada yang kasar, intonasi yang kasar. Bagaimana mungkin dapat dijelaskan? Ini sebenarnya permasalahan apa ni? Permasalahan attitude ataupun sikapnya. Kalau kita di dalam kita cuba melatih sukarelawan ini, bukan saja kita ni melatih orang ni bertukang-tukang, tetapi kita ni melatih bagaimana mereka cuba menghadapi orang ramai. Dan dalam apabila kita ni cuba menghadapi orang ramai ini, kita latih macam mana orang bercakap dengan cara sopan. Seperti halnya yang dapat seperti, kita saksikan sekarang ini. Ini generasi X dah. Ini generasi X. Generasi X. Dan di dalam ini program-program ini biasanya generasi X, Y dan Z ni ada ikut serta juga. Jadi yang ni Y ni role model jorang orang generasi X lah. Jadi apa yang ditunjukkan oleh generasi X tadi ditiru oleh generasi Y. Itu alhamdulillah. Itu yang saya belum terjawab lagi, generasi X ni meniru generasi Y tu. Macam mana? Ada pernah ni kan di apa dialami macam ni? Kita dalam dunia yang serba maju IT ni, berlakunya proses-proses asimilasi ataupun difusi dan peniruan-peniruan. Dan kita tidak menafikan kadang-kadang sekarang ni generasi X pun sudah ada gadget. Dan mereka ini cuba meniru untuk sama-sama untuk menyamakan dengan Y. Gapnya untuk merapatkan jurang jurang antara X, Y, Z ini. Jadi diorang pun sama-sama bergadget juga. Sebenarnya gadget ini kalau kita lihat ada baik dan ada buruknya. Ada kebaikannya adalah untuk merapatkan lagi yang jauh itu kita ini dapat berkontak selalu. Cuma yang buruknya sekarang ini adalah kita sudah tidak lagi berkomunikasi. Itulah yang tidak ada berkomunikasi bersemuka. Dan sebenarnya ini terpulang kembali kepada diri kita sendiri. Kita melihat gadget itu sebagai apa? Kalau kita melihat gadget itu sebagai alat komunikasi pada perkara-perkara tertentu, Alhamdulillah. Tapi kalau kita membiarkan gadget itu menguasai kita, maka akhirnya kita akan macam kata Kalina tadi, kita senyum-senyum sendiri, teks-teks senyum-senyum sendiri, dan itu akhirnya meleret-leret kepada perkara yang lain. Betul, lagi perkara yang dah baik. Jadi salah rasanya kalau mengatakan generasi X ini indah mau ketinggalan oleh generasi Y. Mungkin saja sebab zaman moden kan masa ini semua bergadget, jadi generasi X ini pun mau itu juga kan. Ikut anulah rentak masa tren masa ini. Mungkin dapat Amirul apa tu kongsikan bersama ataupun berpandangan harapan. Sebagai berpandangan ni harapan Amirul mungkin dapat sedikit dapat kita kongsikan bersama, memandangkan waktu kita amat terhad sekali, silakan. Mengenai dengan harapan kita berharap melalui kajian ini nanti kita dapat berkongsi kepada bukan sahaja kepada para belia tetapi kepada mereka yang sudah yang berada di generasi X, Y, Z. Sebenarnya generasi X, Y, Z ini cuma satu kategori yang telah dibuat oleh orang sarjana sejarah barat. Bahkan mungkin nanti melalui dengan hasil kajian ini kita mungkin boleh melahirkan satu kategori khusus mengikut kronologi perkembangan negara. Jadi kita sekarang ini bergerak secara kecil-kecilan dulu, lebih fokus kepada daerah, satu-satu daerah. Dan nanti apabila sudah hasil kajian ini telah lengkap dan kita yakin kita ingin mempersembahkan kepada kita, mungkin akan berkongsi kepada dengan generasi kita di luar sana bagaimana caranya dan apa solution ataupun jalan untuk mengurangkan sedikit untuk menghilangkan mungkin agak lama, tapi kalau mengurangkan sedikit, insya Allah kita boleh. Dapat kita usahakan.